Halo, assalamualaikum. Kali ini kita mau memanfaatkan nasi. Nah, ini nasinya tinggal dikit, tapi masih bagus ya, Bunda. Kalau digoreng kok tanggung gitu. Nah, ini kita buat camilan saja ya, Bunda. Ini satu piring nasi yang masih bagus tentunya ya. Kita parut bawang putih. Lalu kita tambahkan daun bawang. Ini kita mau bikin cireng ya, cireng nasi. Nah, ini nasinya dingin, tapi belum basi ya, Bunda. Kita potong-potong daun bawangnya. Ini kita tambahkan sedikit tepung kanji ya, untuk menyatukan nasi, merica bubuk, penyedap rasa ayam, dan sedikit garam. Ya. Oke, kita uleni dan kita tambahkan sedikit air. Ya, sedikit saja ya. Kita uleni sampai campur tepung kanji dan nasinya. Oke, setelah tercampur rata. Nah, kalau kurang halus bisa dicoper atau diulek pakai mundu itu ya. Nah, ini pakai tangan ya sudah cukup. Nanti malah hasilnya bergerindil itu. Oke, kita bentuk gepeng-gepeng seperti ini ya. Gepeng-gepeng. Lakukan sampai adonannya habis. Ini dicocol sambal, enak sekali ini nanti kalau sudah matang ya, Bunda. Atau kalau mau instan praktis, langsung saja dikasih irisan cabai. Oke, jadinya segini ya. Ini kita panaskan minyak dan kita goreng cireng nasinya sampai matang. Nah, ini kalau sudah agak kering bisa kita balik ya, Bunda, biar matangnya merata. Ini kita balik, nah, biar matangnya merata. Oke, nah, ini sudah tidak lengket. Nah, ini kira-kira kalau sudah matang luar dalam bisa kita angkat ya, Bunda. Langsung bisa kita sajikan selagi hangat. Nah, jadinya seperti ini ya, Bunda, cireng nasi buatan sendiri. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cireng, cireng, cireng nasi.